Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-21, yakni maksudnya, dan kami pasti akan timpakan kepada mereka azab di dunia, yakni azab yang kecil yang sederhana, sebelum azab yang besar, yakni di akhirat, sebelum agar mereka kembali. Kita ini manusia sering melakukan dosa dan tidak akan terlepas daripada melakukan maksiat. Oleh itu, haruslah bagi kita untuk meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dosa hanya akan terampun apabila taubat diterima. Akan tetapi apabila maksiat diteruskan, taubat tidak berlaku, maka azablah yang akan turun. Supaya apa? Supaya mereka kembali. Kesimpulannya, haruslah bagi kita, wajarlah bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kata Al-Imam Al-Ghazali, balak tidak akan turun atas dua sebab. Yang pertama, ada Nabi Muhammad SAW dalam kalangan kamu. Yang kedua, dalam kalangan kamu masih ada golongan yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ayuh kita manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyakkan lagi amalan kita. Mudah-mudahan kita mendapat ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.